Up guys, balik lagi bersama gue Jarwo. So welcome back again with me semuanya teman-temanku. Oke, guys. Jadi hari ini ya, sebelum gue mulai untuk ke video ini, kemarin gue udah ini kan tulis di kolom komentar kan, banyak yang setuju nggak kalau gue buat saluran WA. Oke, jadi banyak yang setuju gue buat saluran WA, teman-teman. Oke, jadi di sini gue udah buat saluran WA ya. Kalian pencet link yang ada di deskripsi dan juga yang ada di kolom komentar, kalian pencet ya, itu link saluran WA supaya kalian tuh tahu video-video terupdate gue. Apalagi nanti bakalan ada giveaway ya, teman-teman ya. Jadi kalian buruan masuk link saluran WA yang udah gue pin di deskripsi dan juga link komentar ya. Kalian masuk ya linknya ya. Kalian masuk buruan guys. Ramein guys ya, ramein guys supaya kalian dapat info terupdate gitu ya tentang Jarwo, tentang keluarga Kamek dan intinya tentang ya channel inilah ya pastinya ya guys ya. Tapi sebelum itu gue minta kalian buat like-nya sampai 1k like supaya gue makin semangat dalam konten dong pastinya. Dan bantu channel ini sampai 150k sub di bulan ini ya teman-teman. Dan ramekan komentarnya, apapun itu, komenan paling unik, paling lucu, paling anything itu gue bakalan bales. Dan ini ya, ramein komentarnya ya guys ya. Ramein komentarnya sampai 100 komentar lebih, oke teman-teman. Oke, so jadi kenapa gue ada di sini ya guys. Jadi kemarin kan gue baru aja balapan kan sama Johan kan, sekalian lawan Pagani. Oke, tapi kemarin skylinenya Johan kan diledakin oleh si Tono ya, si kampret itu ya, si dobrak ya. Jadi karena Johan masuk rumah sakit ya, kemarin sempat bakar sedikit dan gue bantu untuk restorasi mobilnya. Nah ini gue udah bawa ke bengkel domestik Japanese Europan. Jadi ini kan bengkel buat GDM-an gitu loh teman-teman. Jadi ini bengkel buat GDM-GDM gitu guys. Jadi gue bawa mobilnya Johan ke sini guys, domestik Japan Eropa lain inilah. Nah, oke. Okay. Ini mobil udah direstorasi ulang dan ya mungkin ada beberapa part yang diganti sedikit tapi nggak masalah, nggak ngaruh. Jadi kalau mungkin nggak agak mirip, sorry-sorry aja nanti biar Johan yang ganti lagi ya teman-teman. Karena ini yang penting mobilnya bisa nyala dulu, guys ya. Yang penting mobilnya bisa nyala dulu, bro. Nah, oke. Okay. So jadi gue bakalan bawa mobil ini balik ke rumah Kamek ya, guys ya. Karena apa namanya, si Johan juga kan pasti udah pulang kan, udah sembuh juga kemarin. Ini gue pengen buat perhitungan ke si Tono guys, sialan banget ke si Tono guys. Gitu loh. Padahal itu kemarin kita balap tuh belum selesai anjir, dia udah ngeledakin mobilnya duluan loh. Padahal kan race pertama itu adalah race percobaan gitu loh. Belum dua kali dia udah ngeledakin mobilnya gitu kan. Kan kurang ajar banget tuh. Apalagi mobil Johan yang diledakin guys. Mobil Johan yang diledakin cok. Anehnya itu guys. Anehnya itu cok, mobil Johan yang diledakin anjir. Sorry tadi ada agak nge-freeze dikit ya, makanya bantu gue, support gue terus guys, supaya gue bisa upgrade PC gue makin keren lagi pastinya ya teman-teman ya. Sorry ya kalau agak tadi nge-lag dikit ya, maaf ya teman-teman ya. Sorry kalau jadi kalian nontonnya terganggu guys. Oke, kita udah sampai di rumah Kamek ya guys ya. Kita udah sampai. Ah, mana nih, nah kayak gerbang udah kebuka gitu kan. Itu siapa lagi? Eh, siapa lu? Tono ya? Eh, Tony? Tony bukan lu? Eh, lu mau ngapain pakai mobil abang gue? Eh, lu mau ngapain deh? Berhenti lu, berhenti. Eh, lu mau ngapain lu? Lu mau nyolong lu ya? Eh, maling nih. Ini lu bukan Johan, gue tahu nih masker lu kagak begitu mukanya. Eh, maling lu ya, dasar lu ya. Eh, berhenti lu kok, kriminal. Eh, oh, maling mobil. Bang, ada yang maling mobil Silvia lu nih. Oh gitu, oke. Oke, maling ya, maling ya. Maling nih dek, maling. Ayo lo, lu mau nyolong mobil abang gue lo. Hah? Eh, lu mau nyolong mobil abang gue? Apa, ngomong apa lu? Wah anjir nih maling nih ya. Lu yakin mau pergi dari gue, ha? Lu yakin? Lu yakin mau pergi dari gue maling? Kriminal. Hadapin gue sini, turun lu dek. Mampus lu, mampus lu. Dasar lu maling, 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 maling mobil. Maling, maling, tetaplah maling ya dek ya. Oh, anjir sabar, sabar. Chill, chill, chill. Kemana lu maling? Mana tadi cok? Soalnya ini mobil kenceng banget anjir. Tenang, tenang, tenang aja. Mobilnya Johan tuh ada GPS harusnya. Jadi gue harusnya bisa tahu nih kemana dia pergi nih.
bisa gue kejar, cuman mobil ini emang kencang banget, guys. Butuh apa yang namanya ini, konsentrasi untuk memudikannya. Mana tuh si maling tuh? Nah, pasti masih di sekitaran sini, guys. Tidak usahlah panik, chill aja, chill and chill gitu kan, chill and chill. Mana? Kita kejar terus si maling. Masih di sekitaran sini, guys. Masih di sekitaran sini harusnya. Nah, ini dia tuh kan, bener kan kata gue, maling. Maling lu tidak akan bisa kabur lu dari gue, maling. Ayo lo, hah? Nantangin gue lo. Sini lo, maju lo. Ayo turun lo. Turun lo. Maling lah dasar lu, maling memang ya. Lu mau ngapain? Oh, lu mau ngajakin patem-pateman sama gue. Oh, lu mau ngajakin patem-pateman. Oke, gue jabanin lu deh, sini deh, kita perang deh. Ah, adek-adean nantangin perang nih. Ayo sini deh, turun deh, perang kita. Ayo, lu ngajakin patem-pateman sama gue kan, bro. Yes, parah banget ya, mobil Johan dicolong nih. Papa nih. Sini, ayo. Hey. Nantangin gue lo. Lu pikir lu mau ngegocek-gocek gue gitu, ha? Tidak semudah itu, Verguso. Anjir. Lu nantangin gue lo. Yakin lo? Hop. Pikir gue kagak mampu. Oh, lu ngempesin roda gue. Oke. Lihat lu ya. Dasar lu ya. Maju lu maling. Sini tadi lu lihat nih. Anjir, kempes nih rodanya, cok. Anjir, cok. Maju lu maling. Shit. Sabar. Gue harus servis dulu nih mobil nih. Kita harus cari dia, guys. Kita harus cari dia, teman-teman. Kita harus cari dia. Kita harus cari dia, bro. Paling sekitaran sini feeling gue. Coba kita puterin lagi balik. Ah, ya kan bener apa kata gue. Lu mau kemana lu, dek? Kok kamu nanyain aku mau kemana? Aku mau ke hatimu. Apaan sih lu, kagak jelas, balikin mobilnya bang gue. Maling, kriminal. Kriminalisme. Pencuri, biadab. Sini kau. Sini kau kriminal. Oh, lu nantangin gue. Kalau mau mobil yang bener dah. Lu nantangin deh. Lu sini maju lu. Lu yakin mau ngejar gue, dek? Mana lu? Oh, lu mau nantangin gue kejar-kejaran. Maju lu sini. Lu pikir mobilnya kagak ada parasutnya? Oh, perang di atas deh. Sini, dek. Ayo. Ayo gue kempesin roda lu, dek. Anjir lu ya. Gue perangin lu. Maju lu. Ini kenapa senjatanya kagak mau nembak? Maju lu sini. Maju, Dek. Ayo lu nabrak lu. Oke. Lu di atas ya. Oh, nantangin gue lu. Maju lu sini, Dek. Dia di atas, guys. Dia nantangin gue, guys. Wah, lu terjun goblok banget lu terjun ya. Gue masih punya senjata kesenangan gue nih. Gue adalah peledak abadi. Bro, di mana lu? Ke atas sini kalau berani. Naik ke atas sini. Mana? Sini. Sini di atas, gue di atas sini. Mana? Woi, anjir lu. Lo lantangin gue, dek. Lo lemparin apa sih? Gue lemparin C4, bap. Mampus lu, kempes lu, dek. Lo turun lu. Udah kempes roda lu tuh. Mana dia? Kemana dia pergi? Jangan-jangan ke arah sini lagi nih. Kampret nih. Gue lupa seatbelt, anjir. Pepe.
Untung gue kagak tewas. Ah. Jalan. Untung gue kagak bingsan anjir. Mana nih dia nih? Gue harus cari lagi guys, gue harus cari lagi guys. Si kampret perginya kemana nih? Kita cari lagi dari atas guys. Anjir. Sabar, sabar, sabar. Dia udah kempes satu, cok. Kita coba cari lagi, guys. Anjir, apa sih, Pepe? Kita cari lagi, guys. Kita cari lagi, guys. Kemana dia pergi? Ini si orang ini harus gue habisin, harus gue hajar-hajar nih, cok. Di sekitaran sini nggak ada nih. Mana nih orang nih? Hei! Oleng kapten. Oh, ini dia. Nih si nantangin. Eh. Turun deh lu. Turun deh. Lu mending turun. Ini peluru gue kok kadang susah ya nembaknya ya? Gak mau langsung nembak gitu. Eh. Kempes lu roda lu, anjay. Noh, kena tuh, kena tuh. Ayo lo. Oh, nantangin gue nih dia nih. Eh, lu deh, maju lu sini. Pikir gue takut sama lu, ah. Mau perang udara lu. Sini deh, ade-adean lu dasar. Nantangin gue lu deh, de. Ayo lu, gue di atas lu deh, gue di atas lu. Lu mau lari kemana? Lu gak akan bisa pergi dari gue ya, sialan ya. Maju lu sini lu. Maju lu. Gue mending save mobil abang gue dulu dah. Gue save mobil abang gue dulu. Sabar, gue pakai vest gue dulu, cok. Gue pakai vest gue dulu, cok. Gue save mobil abang gue dulu, cok. Lihat nih guys. Ini adalah permainan yang sangat seru nih. Dek, maju dulu dong. Dek, maju dulu, Dek. Oh, nggak kena, Dek. Emang iya nggak kena. Ayo deh, sini deh, perang deh. Perang deh, sini deh, perang deh. Udah, udah, ampun, ampun, bang, ampun. Ampun, apaan? Siapa lu? Lu disuruh siapa lu nyolong lu? Udah. Lu disuruh siapa lu nyolong? Ini, bang, gua di... Nggak kenal lagi sih, gua juga, bang. Ah, lu yang benar. Lu disuruh nyolong sama siapa lu? Emang ini mobil lu, ah. Mobil gue ini mobil abang gue, lu nyok, lu... Ini mobil siapa? Mobil siapa lu tanya, ini mobil abang gue lah. Ah bohong lu, gue juga dikasih pinjem, katanya ambil aja tuh mobil. Ambil aja, bapak lu tuh ambil tuh. Bapak lu ambil. Nih gue tembakin lu, pergi lu dari sini. Itu paginya pakai apa? Udah bisa pergi pakai apa-apa. Gue gak mau, gue ikut aja sama lu dah. Sini nih, ikut-ikut sini cepet, naik, ikut buru. Iya, sabar dong. Buru, naik, ikut. Nah, lu mau ikut gue kan? Lu mau ikut gue kagak? Ya ikut, tapi jangan aneh-aneh udah. Yakin? Lu mau ikut gue? Ayo. Beneran? Lu mau jadi teman lu dah? Gue kagak percaya lu mau jadi teman gue. Lu pencuri lu. Lu mending ya kasih tahu gue alasan lu apa lu nyolong mobil ini. Hah? Gue juga disuruh katanya lu ambil aja tuh mobil. Sama siapa? Bagus. Namanya ini siapa ya? Mirza kalau enggak salah. Siapa lu bilang Mirza gitu, anjir lu ya. Dasar iya. Lu ya. Ya itu namanya. Itu ya, namanya, itu, bang. Namanya. Iya, Bang. Kagak iya, jelas itu. Lu ya, dasar lu ya. Ya gua udah jujur gimana sih, Bang lu? Udah jujur. Ya udah sini lu turun dulu. Ya udah kalau enggak percaya. Ya udah turun dulu, gua turun nih. Buktiin kalau lu emang beneran ini. Beneran apa ya? Iya beneran lu disuruh. Lu di sini nih, depan sini. Beneran jatuh cinta sama lu gitu? Kagak anjir. Gak gitu mas gue. Yakin lu disuruh beneran. Coba lu hadap sana tuh. Depan sana. Mas sana tuh. Ini. Ya. Kagak.
Dah. Bye bye. Makan tuh G4 anjir. Makan tuh. Dah ini guys, gue bakalan bawa mobil Johan yang ini, satunya gue bakalan bawa ke asuransi aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu kayaknya tuh orang tuh emang rada-rada aneh nih, pencurinya tuh agak pelawak kayaknya, guys. Dia nyolong tapi kayak kagak niat ya. Sebenarnya kayak dia tuh nyolong apa emang sebenarnya cuman mau main-main doang gitu loh. Oke, ini bakalan gue asuransi ini mobilnya Johan. Nanti biar gue gampang bawanya, gue bakalan bawa S15-nya aja. Mungkin nanti sebelum itu gue bakalan servis-servis dulu ini mobil, guys. Oke, thank you banget ya udah nonton, guys. See you.